Dalam kegiatan pawai takbir keliling yang diikuti oleh TPA Sekelurahan Kendali Atas pada Rabu 28 Juni 2023, turut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi. Kegiatan pawai takbir keliling dalam rangka memeriahkan Idul Adha 1444 Hijriah turut diikuti sebanyak 13 TPA yang ada di Kelurahan Kendali Asam Atas. Anggota DPRD Kota Jambi, Jasrul, menyampaikan kegiatan takbir keliling ini disambut antusias oleh masyarakat di Kelurahan Kendali Asam Atas. Dirinya berharap kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin dalam menumbuhkan semangat di kalangan remaja dan anak-anak saat ini. Pada malam hari ini adalah melaksanakan takbiran keliling dalam rangka memeriahkan tahun malam Idul Adha 1444 Hijriah yang diikuti oleh 13 TPA. Dan kita lihat, alhamdulillah luar biasa. Sementara itu, Ketua Rizka Afif Ramadia Akbar berharap agar kegiatan dapat membentuk generasi yang Islami, bertakwa dan memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara. Diikuti oleh kurang lebih 13 TPA, sekolah yang sama atas. Jadi arahnya didapatkan kegiatan ini bertujuan untuk mempersatukan ketua antar TPA yang ada di sekolah yang sama atas. Dan harapannya ini menjadi salah satu cara untuk kemudian membentuk generasi Islami yang bertakwa, yang kemudian itu mampu untuk memberikan kontribusi-kontribusi untuk bangsa dan negara. Kegiatan pawai takbir keliling ini turut dihadiri juga oleh Lurah Kendali Asam Atas, Ketua RT, dan tokoh masyarakat setempat. Sandi, JEK TV melaporkan.